Nah ini pencetak gol ka gawang lancipna asik Etam, semangat Etam, sehat selalu, nuhun Etam ya. Hey, gracias, gracias. 3 Manu, mana cina sebelah gitu. Halo Manu. Hello. Ya, halo. Sip. Oke, okay, bye. See you tomorrow. Si Manu bi ngartieun. Manu, mana sebelah cina? Oh ya, yeah. Isuk cina. Isuk, isuk. Isuk. Hanut. Bobotos abronya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng anjing, anjing siang ya teh? Siang bro. Tapi kalau di London itu sebelum jam 12 masih termasuk pagi bro. Lur, hari ini Persib Bandung pulang. Persib balik Bandung, oke? Okay? Tuh, saya di mana? Di depan Geraha Persib Bandung tuh. Ya, di depan Geraha bro. Bentar lagi Persib Bandung tiba di sini. Antosan bro nya. Tah. Sambil ngantosan Persib dongkap. Ngabaso heula. Mamang. Tah, ya si Mamang yo. Baso-baso tah. Senyum atuh Mang, senyum Mang. Tah, kitu meseur di peseran ku bobotoh. Senyum atuh. Haha. Mantap brother. Nah, bobotoh di Geraha nih ketemu Mang Inu. Mang Inu GBL A Lovers. Haha, ada Mang Inu? Alhamdulillah. Kemana wae Mang Inu teh? Ayah. Ngobrolkeun timnas ya. Timnas sudah fix main di GBL ya. Betul. Surat resmi dari Sekjen PSSI-nya udah turun. Udah datang ya. Iya, tanggal berapa? 24 ya. 24. Jadi pemakaian lapangan itu 23, 24. Nah, 23 latihan, 24 main. Main. Sama timnas apa? Kurakau, namanya memang tidak familiar, baru dengar saya juga, cuma peringkatnya itu lebih keren dari kita ya. Dari Thailand, dari Vietnam. Oh, berapa? 70-an ya? Iya, 79 kalau nggak salah. Oh, sementara kita berapa? 160. Jauh banget. 155 kita ya? Timnas Indonesia teh 155. Tapi mudah-mudahan kalau bisa memenangkan. Kalau menang lawan dia, kita naik. Naik, dapat poin. Gitu ya, mudah-mudahan aja ramaikan bobotoh stadion GBLA, merah putihkan GBLA, mantap. Suratnya udah dari Sekjen udah datang. Oh, Pak Yusa sebagai pengelola sudah dapat suratnya dari Sekjen, terus sama Dispora selaku pengelola stadion GBLA udah dibalas. Pada intinya oke, okay. Menyambut dengan antusias. Oh, mantap. Nuhun Pak Ketum PSSI. Iya, siap. GBLA. Tah gitu Pak, ramaikan Pak. Ramaikan merah putihkan ayo GBLA. Ya, biar seru. Salam jadi, buat supporter seluruh Indonesia. Ya, selamat datang di Bandung untuk semua supporter tim nasional Indonesia. Ya, kita lagi nungguin Persib datang nih. Masih di mana ya, Mang Inu? Masih di jalan. Ya. Coba lihat di jempol kiri, Mang Inu. Nyada naon. Mantap. Oke, bro. Kita ngopi-ngopi aja. Ngopi atau ngopi? Mang Inu, mana kopi teh nu saya teh? Iya teh kopi tadi ya. Kopo toh? Jangan lupa ngopi. Kopi kesukaan Persib Bandung kebanggaan. Mantap. Mantap. Asik. Tahlur peringkat Persib setelah mengalahkan Arema Malang. Madura United tetap di urutan pertama. Barito jeung Persik jeung Cilegon United tetap. Sulanjana hujan guys. Sulanjana dan sekitarnya hujan lumayan rada badag. Jadi murupuy. Tadi mah murupuy anu jadi badag. Ekspektasi murupuy teh. Tuh tingali.
Nah, alhamdulillah raat bobotoh. Raat euy. Tadi hujannya lumayan gede. Jibruk lah lamun dipaksakeun mah tadi teh. Persib belum datang, mungkin setengah jam lagi dari jadwal itu katanya jam 2. Jam 2, Bro. Antosannya. Iya, jam setengah 2. Setengah jam deh. Dan ini genangan. Genangan akan hilang, tapi kenangan tidak. Ya, beginilah suasana di Sulanjana depan Geraha Persib setelah hujan. Mantap, Bro. Jadi ieu teh kieu judulna teh nungeunahan namanya. Naon ya? Hujan reda, Persib tiba. Asik. Wow, 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 wow. Halo. Sehat, Bang. Alhamdulillah. Mantap, sukses terus, Bang. Amin, nuhun. Kedengri datang. Kedengri datang kalau. Siap, yang selfie lah ya. Ayo. Nah, iya ya, dulur di mana, Lur? Di Marga Asih. Marga Asih. Siap. Olangan kadi olangan? Nyali rawe, Mang. Mantap. Mantap. Ngadem tadi. Ngadem, Mang. Oh, hujan teh kadangu. Heeh, yang pangijeng ya asisten pelatih. Kadang deui datang kalau. Siap, siap. Mantap. Kita tunggu ya. Siap, matur nuhun. Wah, matahari hadir lagi, Bro. Setelah tadi mengguyur Sulanjana dan bikin jibrung. Mataharinya hadir lagi, mantap. Yang ditunggu kemana ini? Tunggu lurnya, antosan. Kita tunggu kedatangan Persib Bandung. Kita jaga return. Ayah bajing, oi bajing, tak bajing, bajing loncat. Loncat. Bangun ayah bajing berarti daerah ieu bersih, Bro. Nah, benar. Ayo apa-apa. Itu tangkal naonnya, Lur? Buah nate gitu tuh. Nah, buah nate juga kieu. Naon ieu? Oh, sirum. Sugan aing teh naon sirum, Bro? Nah, sirum unggulnya amis gitu. Pedar banget. Oh, nah ini racun kayaknya. Pedar, amin. Buru dar. Oh, belum. Awas. Boboto. Hujan doi. Gak ada, hujannya gak ada, Bro. Gak ada punya. Enjoy aja lah. Ya kita mah menantikan saja kedatangan Persib Bandung. Membawa 3 poin, alhamdulillah ya. Hujan, biarkanlah hujan. Itu teh anugerah. Hujan teh anugerah. Soalnya kalau tidak ada hujan, tidak akan ada kehidupan, Bro. Benar, Bro.
Detik-detik kedatangan Persib Bandung, bro. Wih, teman-teman nih pada nungguin nih. Tuh. Bisnya datang, bro. Ah, mentas ah, mumpung kosong ah. Mentas, bro, mumpung kosong. Nah, bisnya datang, bro. Bisnya datang, halo bapak. Siap. Apa kabar bapak? Baik, alhamdulillah. Siap. Sehat selalu, bro ya. Amin. Siap. Ini asistennya Coach Luis Milla ini. Driver. Oh, driver, oke. Nah, ini dia, bro. Jauh. Eh, ada Cipaega, go, Cipaera, go. Oh, Pak Wawan. Mantap. Pak Wawan. Halo. Halo, Carlos. Coach, thank you very much. Gracias. Ah, iya sesepuh hatunun Pak Umo. Pak Umo, mantap. Sip. Wih, Manu. How are you? I'm fine. Oh, brotherku. Yes, brotherku. Terima kasih, brother. Terima kasih, kamu. Terima kasih, 3 poin. Coach Luis Milla, wis gaya ini gadis-gadis Cipaera nih. Oh, hand-hand, brother. Ciro, thank you, Ciro. Hey. David da Silva, thank you brother Ciro, thank you. Pak, ya, siapa? Ah, ini pencetak gol kagawang lancikna, asik. Etam, semangat Etam, sehat selalu. Nuhun Etam ya. Zanano, akhirnya main, keren. Mana Ajis? Eh, Ajis. Nah. Ajis, akhirnya main juga Ajis. Ah, alhamdulillah Ajis. Siap, makasih. Siap. Hei, mantap. Ini hand-hand, emang bule. Wah, keseruan ini. Weh, ini gadis-gadis Cipaera ini segede milik ini. Good luck. Hey, keren ini. Hey, gracias. 3. Manu, mana cina seblak gitu. Halo Manu. Ya, halo. Sip. Oke, bye. See you tomorrow. Si Manu bi ngartian. Manu, mana seblak cina? Oh ya, yeah. Isuk cina. Isuk. Hanut. Eh, kamu. Aon atu mang we. Ah, iya Erwin anjir. Erwin Ramdhani, dulur-dulur. Erwin, semangatnya. Pak Luhur. Erwin Ramdhani, patah tangannya. Singa Damang. Langsung dioperasi ya kabar. Udah kemarin kan dioperasi langsung di Malang. Oke, Manu meninggalkan tempat. Gracias. See you. Hi. Ya. Yeah.
Giling ke Damus gitu. Ya, kenal. Ewin akan pulang bareng Ajis. Win sing enggak damang ya. Aduh. Erwin bareng Ajis nih. Siap. Pak dokter, Pak dokter, sabra lami kinten-kinten. Erwin. Mudah-mudahan cepat, tapi yang sudah-sudah antara 2 sampai 3 bulan. Oh, oke. Okay. Mudah-mudahan lebih cepat ya, Pak. Pak dokter juga sehat selalu ya. Ya, sama-sama. Ini sahabatku ya. Mantap ini. Buaya masih di bis. Ricky Gambuaya tidak turun kah? Buaya. Ini Ricky Gambuaya masih di dalam bis. Hen-hen nuhun ya. Siap. Oh, ini bis akan menuju kemana ini? Ke Sidolik kah? Urusan Sidolik sekarang. Oh, ini akan ke Sidolik ini. Mang Dedi, hatur nuhun. Itu di dalam Dedi Kusnandar, bro. Agak gelap sih, nggak kelihatan. Tapi yang jelas itu ada Dedi Kusnandar aja. Hatur nuhun, skuad Persib Bandung semuanya. Sehat selalu ya. Iya, jadi judulnya kan cocok, Cik Urangge. Hujan reda, Persib tiba. Asik. Jijik buruk kan atuh orang. Ini dua makhluk teuing. Alhamdulillah itu. Persib Bandung membawa 3 poin ke Bandung. Nuhun. Yang lagi diriung Pak Haji ya, Bro. Ya, Pak Haji itu sama para pewarta. Alhamdulillah, sehat semuanya ya. Ini bis jurusan Sidolik. Oh, ini ke Sidolik, Bro. Oke. Transit dulu, Graha. Kita tanya supirnya. Pak Wawanan juga masih di sana. Mantap. Nah, Bobotoh, tadi Dokter Raffi bilang Erwin akan sembuh dalam waktu 2 sampai 3 bulan. Tapi kita doakan semoga lekas sembuh. Lebih cepat maksudnya ya. Kersaning Allah lah pokoknya mah. Kersaning Allah Erwin Ramdhani segera sembuh, oke? Okay? Gitu, Bro. Nah, ini para wartawan sedang mempertanyakan tentang kesehatan Erwin. Selama 3 menit terakhir menjelang terakhir pertandingan, Erwin nanti dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan penunjang dan pemeriksaan lebih lanjut, dan ternyata memang ada fraktur di bagian tulang belakangnya. Jadi karena pada saat kemarin Erwin sangat kesakitan, dan kebetulan ada dokter ortopedi di salah satu rumah sakit Malang yang bisa melaksanakan langsung operasi di malam itu, jadi kita putuskan untuk melakukan
reposisi atau melakukan operasi bagian yang patah tersebut di Malang. Jadi kemarin alhamdulillah semuanya sudah dilakukan, sudah selamat, sudah lancar, kurang lebih 1 jam setengah terus masuk recovery room, dan hari ini memang dibawa pulang karena perawatan selanjutnya kita laksanakan di Bandung. Jadi saat ini pun langsung dilarikan lagi ke rumah sakit karena memang ada perawatan antibiotik atau ada obat-obatan yang harus masuk per 12 jam selama 3 hari. Sudah sama dengan kilo atau? Sama dengan kilo atau? Nah, beda. Jadi ini memang pasang jadi bagian kelas 10 gram. Itu berapa lama, Bro? Kalau kurang lebih, menurut yang sudah ini sama persis dengan yang dialami oleh COVID kita sebelumnya. Jadi antara 2-3 bulan, tapi benar-benar ini tidak terlalu tapi ya, antara itu 3 bulan, lumayan Lila. Ah, si Arif. Tetap. Oke, hatur nuhun. Bus yang membawa pemain Persib akan berangkat menuju Sidolik, tempat Ricky Kambuaya dan para ofisial lainnya tinggal di sana, oke? Hey, seneng gak dapat foto sama siapa tadi? Coach Manu dan Coach Carlos ya? Mantap. Kalian belajar bahasa Spanyol ya? Bener lah, ini serian. Gak bisa. Iya, semua juga gak bisa belajar bahasa Spanyol. Ah, ini ada Jenderal Lukani nih. Selamat sore, Jenderal. Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah, hirobi alamin. Ya. Jenten iya, Persib ke luar kota. Insya Allah kemenangan. Ya, mudah-mudahnya untuk selamanya. Persib untuk menang, untuk juara Liga Indonesia. Ya, amin. Mudah-mudahan kapasitas semua Boboto berdoa untuk Persib Bandung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap. Erek balik, erek cicing diri. Nah ini bis tadi muter nih. Bisnya muter. Yo, jurusan Sidolik berangkat. Nah, Boboto, itulah liputan kedatangan skuad Persib Bandung dari Malang. Oke, berita terkini adalah Erwin mengalami cedera patah tulang, sudah dioperasi di Rumah Sakit Malang dan harus menjalani perawatan sampai penyembuhan itu antara 2-3 bulan. Lumayan lama, tapi kita doakan saja perkembangannya lebih cepat. Mugi-mugi Allah maparin kesehatan ke Erwin ya. Erwin sembuh lebih cepat dari yang diperkirakan. Dan main lagi, Bro. Mangprang jika kamari. Erwin ya. Gitu. Kalian mau pulang enggak? Kalian pakai apa? Pakai motor. Motor? Motornya payungin kamu, terus kamu jalan. Jadi balik mah. Hah? Hujannya makin deras aja ini. Nah, Boboto itulah ya, liputan singkat. Karena pemain langsung pulang. Dukung terus Persib Bandung, no rasis, no anarkis, da orang Sunda mah sili asa, sili asih, sili asuh. Eta cirina orang Sunda lu. Biru Persib, halo biru. Biru itu Persib, Persib itu biru. Yeah, semangat. Next match lawan Barito ya? Barito. Tanggal berapa? Hari Jumat. Hari Jumat besok. Tanggal berapa saya lupa. Tanya aja atau lihat di internet, googling. Lawan Barito Putra di GBLA. Nu pasti mah sore deui wae. Ya. Sore. Sore. Bongana aya nu hayang sore baheula. Ternyata main sore teh teu ngeunaheun.
Aduh dah ngaji. Nobar tengena. Nobar tengena. Nonton geser ab separuh rubu. Aslina. Oke, hidup Persib. Assalamualaikum. Nah, Boboto, sambil nunggu hujan reda, ngopi. Bola hilap ngopi, bro. Kopi kesukaan, Persib Bandung, kebanggaan. Mantap.